Cynthia udah seharian dari pagi sampai malam keliling-keliling di Bogor untuk icip-icip berbagai macam makanan khas di sini. Tapi walaupun udah seru-seruan ya, Cynthia ngerasa masih kurang nih kalau Cynthia belum belanja di pusat oleh-oleh khas Bogor. Nah makanya sekarang Cynthia udah ada di salah satu pusat belanja oleh-oleh dan udah siap untuk ngeborong berbagai macam makanan khas Bogor. Yuk kalau gitu kita lihat-lihat bareng. Ibu Eha. Saya Cynthia. Iya. Ibu Eha dari mana? Saya dari Depok. Waduh, dari Depok ya ke Bogor nih. Ibu belanja ya. Apa nih Bu di sini? Ini bolu tales. Ya. Oke, Ibu bisa diceritain nggak sih kalau Ibu ke Bogor, itu tuh makanan favorit Ibu apa aja sih? Okay. Ini bolu tales. Bolu tales. Ya. Oke, tapi Ibu tahu nggak sih selain itu makanan khas dari Bogor itu ada apa aja nih Bu? Ada keripik tales, ada keripik tempe. Keripik tempe. Iya. Ada banyak banget ya pokoknya iya, Bu banyak, ya. Iya, pokoknya lainnya. Kalau ke Bogor bisa kulineran. Enggak habis-habis iya. Ya. Uh-huh. Ibu hari ini langsung balik ke Depok, Bu. Iya. Hati-hati di jalan ya, Ibu. Makasih. Ya. Selamat belanja, Ibu. Iya, terima kasih, Bu Eha. Halo food lovers. Aduh, capek banget ya tadi Cynthia udah seharian keliling-keliling Bogor berwisata kulineran. Walaupun udah seru-seruan nih seharian, tapi nggak lengkap kalau Cynthia belum belanja oleh-oleh khas Bogor. Makanya nih sekarang Cynthia udah ada di pusat belanja oleh-oleh dan Cynthia udah siap belanja berbagai macam makanan dari sini. Yuk, ikutin Cynthia terus. Halo Mas, saya pengen beli oleh-oleh khas Bogor nih. Kira-kira apa sih yang paling favorit di sini? Kalau paling favorit sih di sini ada lapis talas. Lapis talas. Nah, kayak ada roti unyil. Roti unyil. Asinan, macam-macam sih banyak. Ada macam-macam ya. Kalau lapis Bogor ini ada rasa apa aja sih Mas? Ada pandan, ada original, coklat vanila, sama durian. Oh ada durian nah, juga ya. Harganya berapa sih Mas kalau lapis Bogor? Macam-macam sih teh. Kalau dari Sangkuriang kan mereknya agak bagus gitu. Mm-hmm. Kalau yang ini 35. Ini 35 ribu. Kalau yang kujangnya 30. 30 ribu. Waduh, kayaknya saya mau deh Mas. Ya, yang ini satu. Terus saya juga mau roti unyil deh. Ada. Iya, roti unyil. Saya mau yang ini 5. Terus yang itu 5. Ya. Sama yang ini 5 ya Mas ya. Boleh. Selesai belanja berbagai macam oleh-oleh khas dari Bogor. Ini Cynthia udah belanja roti unyil, ada mochi dan juga ada tales Bogor. Aduh pokoknya gak habis-habis ya kalau ke Bogor makanannya banyak banget. Karena Bogor ini memang surganya makanan. Dan buat kamu semua food lovers, jangan lupa untuk mampir ke kota Bogor untuk berwisata kuliner di sini. Saya Cynthia Oktaviani pamit dan stay tune terus di channel ini hanya di Food Venture. Sampai jumpa. Aduh, Anis langsung flu. Gak berani makan kuahnya guys karena pedes banget. Kalau biasanya kita mengenal tongseng itu cuma dari daging sama ayam ya. Tapi ini tongseng jamur. Ini makanan sangat sederhana sekali tapi enak. Pas gitu komposisinya. Buat makan siang sih ini oke, guys.
Nah, ini kuahnya itu dari gula merah ya, Bu, gula ya? Merah. Gula merah diapain? Direbus, dicampur sama daun salam, ada asemnya. Gitu. Oh, dikit. Wah, guys, kita diizinin untuk lihat produksi getuknya seperti apa. Ih, seneng banget. Penasaran kan seperti apa cara produksinya? Ikutin Anis terus ya.